Puluhan warga di kompleks Sentra Park Cikarang, Kabupaten Bekasi, Minggu malam tiba-tiba berhamburan setelah salah seorang warganya jadi korban kejahatan. Itu setelah ada kawanan maling yang masuk ke dalam rumah lewat atap. Beruntung, aksi pelaku gagal setelah pemilik rumah memergoki mereka. Maling yang kabur spontan dikejar warga sampai naik-naik ke atap rumah. Saat pencarian pelaku, warga juga dibantu polisi. Tapi sayang sekali, malingnya sukses kabur. Pemilik rumah mengaku kawanan maling itu masuk rumah dengan cara merusak atap Eternit dan mengambil barang berharga korban. Tapi sebelum mengambil barang, malah ketahuan pemilik rumah. Udah kita masuk, ya kan? Kita masuk, kita mau istirahat deh. Anak-anak di sini, ini, cucu aku di sini. Maksudnya mau lapor gimana? Udah ketahuan ada ini ya? Ini kan udah, saya datang udah begini, Pak. Udah berantakan, udah ini lapor ke RT. Udah aman bu katanya gitu kan. Udah kita mau pengen istirahat, sekalian rapi-rapi gitu ya, ini berantakan. Nah kita, ini mereka ini duduk di sini nih. Ada suara bisik-bisik gitu ya. Terus saya mau ke kamar mandi. Saya lihat ada kaki. Mau turun nggak jadi. Ada mau turun apa enggak, kurang ngomong kita mah. Itu, terus saya bilang, keluar, ada orang. Ini orang-orang ini, itu kan posisi pagar kan saya gempok tadi itu, Pak. Nah, pada loncat ya, karena saya gemeter, susah saya. Sementara itu, kasus ini langsung ditangani kepolisian Polsek Cikarang Utara. Amarullah Badar TV, Bekasi.